untuk hama sendiri alhamdulillah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur tani. Kita hari ini ada di ladang Bos Lur, dan di kesempatan kali ini Bos Lur, kita sudah memasuki ya Bos Lur, sudah padinya siap panen. Dan nah, mau tahu Bos Lur seperti apa untuk panen keseruan di siang hari ini? Let's go Bos Lur, tunggu videonya. Nah, ini Bos Lur, penggunaan pupuk expander sudah sampai panen ya Bos Lur ya, di tanaman kita. Jenis padi Impari 32 Bos Lur. Nah, ini juga punya kawan kita, tapi belum untuk masa panen. Alhamdulillah ya Bos Lur, sedikit-sedikit alhamdulillah. Hasilnya cukup memuaskan. Untuk hama sendiri alhamdulillah tidak ada. Untuk pupuk expander ini juga bisa dicampur ya Bos Lur, untuk obat-obatan lainnya seperti fungisida dan insektisida. Alhamdulillah memuaskan di bulan ini Bos Lur juga untuk hasil panennya. Nah Bos Lur, di belakang saya itu kita sedang proses ya Bos Lur ya, kita sedang panen teman-teman, karena kalau misalnya kita dekat nanti tidak kedengaran suaranya. Nah, ini sudah proses untuk tanaman tadi di slab ya, di mesin penslabnya seperti itu Bos Lur. Gimana nih Bos Lur tanggapan Bos Lur untuk padi yang menggunakan pupuk expander ya Bos Lur ya? Oke, gitu aja Bos Lur, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bobo Expander. Oke, gitu aja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobo Expander, rajanya Josh.